dan mengikut hukum dalam bab jihad. Apabila musuh Islam sudah menyerang orang Islam, sudah membunuh orang Islam, maka orang-orang Islam yang ada di dalam negeri itu dan negeri yang berhampiran dengannya, fardu kifayah menunaikan jihad. Fardu ain menunaikan jihad, bukan fardu kifayah. Fardu ain menunaikan jihad. Wajib di atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Pemuda hatta kanak-kanak yang mampu membawa senjata, wajib bagi mereka mengangkat senjata menentang musuh-musuh. Oh, ada orang kata senjata kita tak boleh lawan dengan senjata dia. Betul, senjata kita tak boleh lawan senjata dia. Tetapi kita ada satu senjata lagi, senjata iman. Senjata iman. Iman ini mengatasi kekuatan musuh. Mengatasi kekuatan musuh. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, dan bersedialah kamu mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Dengan makna, kamu taklah menyediakan senjata mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Bukan mesti senjata yang sama dengan musuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berperang Badar menghadapi musuh yang jumlahnya 1,000, sedangkan Nabi bersama dengan 313 orang, senjatanya tidak cukup, kudanya ada 2 ekor. Di antara sahabat bersenjatakan kayu sahaja. Dalam keadaan yang begitu, Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang berjuang dan bersabda kepada sahabatnya, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatilan ahadukum al-yawm muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, tidaklah berperang seseorang pada hari ini dalam keadaan dia mara ke depan, dia tidak undur, malaikat Allah memasukkannya ke dalam syurga. Bila mendengar Nabi bersabda begitu, seorang sahabat yang sedang memakan beberapa buah tamar di dalam genggaman tangannya, sudah makan, ada baki dalam genggaman beberapa butir lagi. Lalu sahabat ini berkata, tidak ada yang menghalang aku daripada syurga malaikat buah kemer yang ada dalam tangan ini. Lalu dilemparnya dan disabut senjatanya dan menerkam ke arah musuh dan dia mati. Dan Nabi mengatakan dia mati syahid. Tidak tunggu senjata itu sama dengan senjata musuh. Sampai bila kita orang Islam nak tunggu senjata kita sama dengan senjata musuh? Nak nanti dia ada nuklear, kita ada nuklear. Dia ada roket, kita ada roket. Dia ada kapal terbang yang laju, kita ada kapal terbang yang laju. Memang